guna mewujudkan pers yang profesionalisme sebagai mitra pemerintah. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Labuan Batu menggelar seminar sehari yang diikuti oleh puluhan insan pers yang bertugas di Kabupaten Labuan Batu. Dalam rangka kegiatan Hari Pers Nasional tahun 2023, PWI Labuan Batu menggelar seminar sehari dengan melibatkan pengurus PWI Sumut sebagai pemateri di salah satu aula hotel di Kota Rantau Prapat, Labuan Batu. Ketua PWI Labuan Batu Roni Afrijal menyebutkan, dengan menggandeng perusahaan swasta pihaknya menggelar seminar dengan harapan para insan pers khususnya yang bertugas di Kabupaten Labuan Batu lebih profesional dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, sehingga pers sebagai mitra pemerintah dapat mengawal segala sektor pembangunan di daerah seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan sesuai visi misi pemerintah untuk Bolo Labuan Batu. Dalam seminar ini, pers diwajibkan untuk menghasilkan produk jurnalistik yang berbeda dari sekadar informasi yang ada di media sosial, dan pers harus profesional dan menjunjung tinggi kode etik sesuai Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Alhamdulillah hari ini Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Labuan Batu melaksanakan kegiatan seminar sehari dalam rangkaian Hari Pers Nasional tahun 2023, dan kami berharap dari kegiatan ini dapat meningkatkan profesional kepada wartawan. Dan hari ini juga kegiatan kami ini didukung oleh ASEAN FRI yang berharap dari kegiatan ini lebih meningkatkan profesionalisme wartawan di daerah, khususnya di Labuan Batu. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Samuel Tambobolon melaporkan.